Peneliti klimatologi pada Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional Erma Yuli Hastin menyampaikan akan ada badai besar di Jabodetabek khususnya Tangerang pada 28 Desember 2022. Menanggapi itu, penanggung jawab Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghimbau sektor perkantoran menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home. Ia meyakini cara ini efektif menghindari dampak bencana banjir, mulai kemacetan hingga pemborosan. Nantinya, Pemprov DKI Jakarta melalui BPBD DKI Jakarta akan aktif memberikan peringatan ancaman cuaca ekstrim melalui berbagai media. Di samping itu, pihaknya berkoordinasi dengan BNPB melakukan reduksi dan redistribusi curah hujan menggunakan metode teknologi modifikasi cuaca. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.